Memiliki wajah tampan memang sangat menyenangkan. Pasalnya, kita bisa disukai oleh semua kalangan, baik yang tua, muda, ataupun anak-anak. Contohnya seperti guru yang satu ini. Pemilik akun TikTok Avril_SBY ini memiliki wajah yang tampan, hingga anak muridnya jatuh hati padanya. Murid-muridnya tampak suka sekali belajar bersamanya, hingga tak ada lagi rasa canggung antara murid dan guru. Bahkan, tak jarang anak-anak murid ini menanyakan hal pribadi yang sebetulnya tak pantas untuk ditanyakan oleh murid. Apalagi muridnya masih kecil seperti ini. Bahkan, ada yang sampai memijat pundak guru tampan ini. Tak jarang mereka mengatakan bahwa guru ini memang ganteng. Postingan ini pun viral dan menuai berbagai komentar dari netizen. Kalau teriak, ya makanya kamu yang mundur. Emang kamu udah punya ini, Pak? Bapak, pacar. Udah punya cucu bapak, nanti jatuh loh. Udah pernah, ada bapak cucu. Saya ngomong. Bapak udah nikah. Kita olahraga yuk, Pak. Ini apa ini di sini? Jangan nanti jatuh, nanti jatuh. Iya, Pak. Nanti kita layanin bapak, Pak. Sesuai yang dijitin, Pak. Nanti sama apa, terserah. Ya, kalau pada berisik bapak mau pindah sekolah. Masa soalnya bapak ganteng. Maka kecuali bapak ganteng. Kita ganteng. Udah ganteng ya pak. Masa itu nanti ada yang meninggal sama sekolah. Ternyata banyak PR. Iya, duduk ya semua duduk. Pak, bapak bikin mitos. Pak, jangan pulang pak. Duduk, bapak mau kasih hadiah.